Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my YouTube channel again with me. And today I will make the some vending machine. Hari ini saya akan membuat semacam vending machine kayak rancangannya, tapi ini yang masih permulaan ya. Nah itu saya tunjukkan vending machine tuh gini. Bentar ya, vending machine tuh kayak gini ya, vending machine kayak gini ya. Nah saya di sini akan membuatnya tapi dengan codingan yang kecil. Itu kita buatnya di Microsoft MacCode for Microbit, MacCode Microbit ONG. Di situ kita buat, di sini kita ulang aja ya. Aku mau buka satu lagi MacCode buat codingannya ya. Bentar. Ini kita buat. Nah, di sini akan kita buat. Nah, kalian yang pertama itu kan kita kan butuh ini ya, if else itu ada di bagian logic. If else yang ini ya. Nah, kalian kan pasti butuh yang bulatan ini kan, kayak aku bilang yang ini kan. Nah, kalian masuk ke bagian logic, terus kalian pilih yang ini. Nah, dan kalian taruh sini. Terus kalian bikin codingan yang bagian ini dulu. Itu agak susah ya. Dan kalian harus ke advance. Terus kalian pilih ke extension. Extension tambah servo. Ini servo kita tambah. Terus kita tutup inner advance-nya, terus kita pencet servos. Terus kita ambil set servo pin 0 angle to 90 derajat Celsius and change to 0 derajat Celsius. Yes. Dan habis itu kita ke bagian basic. Bagian basicnya kita tuh ambil yang source string. Source string kita tulis di sini, masukkan koin. Di sini kan dia dibilang masukkan koin ya. Nah, kalau udah kita akan mau bikin ini jadi bisa. Jadi kita ini di sini search cari namanya digital. Digital red pin. Ini kita ambil. Terus kita di sini ubah menjadi satu. Sudah menjadi satu. Terus kita kalau udah set perfo kan sudah set string ya. Nah kan sekarang codingan kita di else. Else itu fungsinya buat biar ini dia bisa masuk 500, bisa di pause dulu 500. Nah ini pertama kita ke bagian servos lagi, terus ambil set perfos, terus ini biarin 90. Terus kita ke bagian basic, terus kita slide ke bawah, terus kita pilih pause ms. Itu ke bagian 500. Terus kalau sudah kita ke bagian set perfos lagi, tapi ini bisa diduplikat, jadi kita ambil terus kita taruh sini, terus diubah menjadi 0 derajat Celsius. Oke. Bentar ya, saya cek dulu videonya udah berapa menit. 3 menit. Oke, terima kasih telah menonton. Terima kasih, thanks for watching my tutorial in here. Next time I'm going to make the new video. Thank you your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.